Nah, inilah Glual yang pasti kalian gak punya. Ayo, yang punya komentar di bawah langsung ya, screenshot. Hai, semuanya gue Radhi, dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battlegrounds ya guys. Di video kali ini ya, kita bakal ngebahas satu item legendary atau satu item yang mungkin gak semua player Free Fire tuh punya, teman-teman ya. Karena item ini tuh cuman ada di waktu Halloween season kemarin gitu loh. Kenapa gue bahas ini ya? Karena ini sangat penting banget kita bahas guys, siapa lagi kalau kalian kalau kalian pengen manjat pohon, teman-teman manjat tempat-tempat tertinggi kayak Rizal ya. Nah, inilah Glual yang pasti kalian gak punya. Ayo, yang punya komentar di bawah langsung ya, screenshot dan langsung tag IG gua. Gua pengen tahu siapa aja yang punya guys ya. Kalau kalian punya tua berarti kan. Enggak lah, berarti kalian tuh setia sama main Free Fire guys ya. Jangan dari PUBG ke Free Fire gitu loh. Gak bercanda ya. Kita bakal coba cek dulu skin Glual gue. Sebenernya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gue ini baru dapet ini. Sangat-sangat overpower nih guys ya. Kalian penasaran dapetnya dari mana? Karena gue bisa top up di Ranges Voucher. Nah, kenapa gue bilang ini item legendary? Karena ini satu-satunya Glual yang punya statistik. Wah, gila sih. Ini itemnya tuh nggak punya statistik guys ya. Baik dari grenade yang kayak gini dan es kepal kayak gini tuh nggak ada statistik. Ini doang yang punya statistik guys. Dan statistiknya tuh adalah climbability. Climbability. Gimana mit artinya tuh mit? Climbability loh. Ya gimana mit artinya climbability tuh? Jadi climbability itu maksudnya daya panjat kita ya, atau bisa nggak bisa atau tidaknya kita manjatnya. Kalau cover range itu bisa mengcover diri kita, dan cover height-nya itu tinggi dari glualnya itu sendiri. Kita lihat dari dekat guys ya, ini sangat bagus banget modelnya sih. Ini udah dari dulu gue idam-idamkan. Bisa dipanjat ya. Iya, ini penting banget buat kalian yang pengen naik tower tertinggi gitu kan. Kita bakal langsung aja review skin glual, apakah glual ini berfungsi dengan baik ataupun tidak. Kita bahas aja, skuy. Oke guys, kita sudah sampai dalam in game-nya ya. Jadi kita bakal mencari yang namanya glual, dan gue bakal tunjukin ke kalian bentuk dari glual tuh gimana ya. Jadi ini glualnya tuh sangat legendary. Sangat legendary. Wah, gila. Rizal aja gak punya, limitnya gak punya gitu kan. Punya gue. Ya kalau aku punya dong. Jilip punya, waktu itu dia top of the race watcher guys ya. Langsung top, ini dia spin. Cita-cita-cita. Kenapa banyak pro player gak pakai glual ini? Padahal glual ini penting buat manjat-manjat gedung tinggi guys ya. Ini bingung gue dah. Orang kok gak ngerti gitu kan glual legend tuh gimana. Lu. Masa iya dibikin manjat gedung? aduh. Ya kalau emang sebenarnya fungsi glual itu apa? Fungsi glual itu untuk melindungi hati dari Valentino. Oh iya, Valentino Rossi. Nih, dapat gua langsung boy, gila boy. Oke, kita sudah dapat Soto Ganto guys ya. Aduh, sabar ya guys. Sekarat nih. Oh iya, mana? Di atas. Sekarat itu loh. Bantuin jilinya, mid. Astaga, limit gak mikir lo gak dibantu, Jay. Mid, di sebelah kiri atas lo, mid. Dia turun, mid. Astaga, ya, sekarat lo. Iya, ampun, limit gimana sih? Gak mau nolongin jili lo. Parah banget, udah guys ya. Udah gua repep. Channelnya Papa Limit, cari aja, guys udah ya. Udah lagi, I'm kayak gitu, bangs. Aduh. Ngerti lagi gue. Ada SG gak? Apa? S kepal. Gak di revive. Iya. Nih guys, kita langsung buktikan aja ya. Kenapa glual ini sangat-sangat overpower untuk manjat pohon ataupun manjat tower. Nih kalian bisa lihat ya. Shit. Wah, gila. Inilah gitu loh. Bukan. Jadi ini glual warna ungu yang paling langka di Free Fire menurut gua, karena dia cuma ada di event waktu itu Diamond Royal di Halloween guys ya. Halloween. Udah lama banget itu ya. Udah lama banget. Itu waktu limit masih ini ya. Bukan limit. Lagi kok gua lagi yang kena hambi. Dia melurusin lo. Waktu limit masih cover lagu dulu.
Lift untuk cover lagu. Kita buktikan lawan musuh ini worth it ataupun enggak. Kalau ngelawan musuh jangan langsung pesimis lu. Wih, gue berdiri atas limit guys jalannya. Wah, sayangnya Jill tadi nggak ini sih, mati duluan dia. Padahal dia ada di glow juga. Si Jill lo sering pakai buat turnamen kan itu glow-nya? Wah, itu niat banget. Tidak lagi lo. Iya, jadi aneh banget turnamen pakai glow begitu. Iya, glow putih itu, aduh, itu nggak ini nggak worth it banget Jill sekarang. Itu serem banget pokoknya Jill. Ada orang boy. Mana? Oh, nggak dari atas nggak tahu beda lagi nih kayaknya. Skor lain ya benar skor lain lihat guys mana mit mati belum di skopel itu enggak ada orang dari kanan tadi mati itu udah mati orangnya skopelnya udah telat ya itu tuh di depan nice yang di kanan tadi masih udah hilang kok. Kita ngambil apa? Background aja nak. Oh, masih ada di atas cucuk. Oke. Gua. Dua orang tuh Bang Rizal. Kita cover guys dengan AK terbaru ya. Lah, enggak kenok-kenok nih orang. Cuma satu cucuk. One more. Satu lagi cucuk. Cover mid. Okay. Nice tuh. Nice cover. Nice, saatnya looting. Malah looting astagfirullahaladzim. Medkit, Bembang. Nah, skopel kita udah banyak nih. Wah, gila Bang Rizal hilang semua atas main gua. Enggak ada lebih astaga ini. Di sini tempat tertinggi di mana? Mana ada enggak cukup loh skopel lagi gila. Masa iya kita ngumpulin 30. Makanya gila. Next game lah kita kumpulin lagi. Niat sih itu sih. Beda itu beda lu ranjai gimana ceritanya. Lu mau skepel gak? Mau lah. Ini gue ada 4 nih. Satu aja nih. Mana satu? Apain lu ada 4 jir? Ucapin 4 tuh apa ya dikasihnya satu-satu. Sembunyi gitu ya gak apa-apa gitu. Ini itu dari pentol ini bukan itu pentol lagi anjir kok lucu itu dari pentol ganti lagi namanya asli sih cepet buat kalian yang pengen lihat inventor limit gitu, apalagi inventor limit tuh bagus banget dan penting banget buat dibahas lo limit lo iya kreatif banget ya suka gue karakter tuh aturan inventory vault lo dibagi mit pertama helm dulu iya. besok celana besok sepatu aduh kita tunggu zona dulu guys ya kita buktikan dulu untuk lawan musuh apakah skepal ini berguna zonanya di mil ya di rumah sultan wah ada mobil dalam rumah anjir kaget gua gerung apa ada di lang hampret zona di gua cu di tengah-tengah gua oh di tengah-tengah lo okay. Bukan di pembatas jalan di rumah sultan sekarang. Oh, rumah sultan ada gua. Enggak. Depan gua nih. Di pagar mit, tembak mit. Kena enggak tuh? Kena. Nice. Cepat banget nih. Ada lagi nih. Ada lagi di kanannya. Di balik tembok ya. Heeh. Nol dikit dong. Merah tuh. Wih, sandwich boy. Catty boy. Sandwich. Urus kiri dulu. White yang ini gua urus. Maju mit, gua bantu mit. Aduh, dari kanan. Iya, yang di kanan gua urus. Ya Allah, enggak mati. Ntar gua pakai skepal dulu tuh. Kecil banget. Kecil banget. Di depan kita ada Bang Ren. Tar. Gua tutupin. Belak depan belakang. Percuma enggak guna. jangan gitu loh, guna dong. Tuh mit, guna enggak mit? Iya. Kenok. Yang di tembok kenok. Oke. Kita gua tolong Rizal dulu tuh, kasihan dia doi, sedih. Wah, orang tuh kenok satu lagi. Iya, ada kenok satu tuh di atas. Gimana Bang Ren? Di atas. Kenok. Ada gila aja. Woi, revive, woi. Oh iya, tar gua revive Rizal dulu, lupa gua. Yeah. Gua Cepat Mateo.
Langsung lari bang, langsung lari bang. Tenang, gua ada empat kepala nih, bisa ngelindungin kita. Cuma nggak guna itu. Setengah doang lo tadi. Asli ya kan gua jir. Hampir mati berdua gila. Sama sekali tidak menutupi apapun lo. Itu pertama kali rilis itu begitu tuh skepal. Abis iya, abis nembak tuh. Mid itu mid. Skepal hancurin. Nice tuh. Instan. Di atas, di atas. Iya, iya. Tenang, gua cover, skepal gua. Coba lu liat dulu skepal gua tuh. Mas banget loh. Guys, menurut kalian berguna gak skepal gini guys ya? Keren banget. Hit, kenok, maju mid, kenok mid. Seriusan. Lagi revive paling dia, gua cover dari jauh. Tapi kita udah gak ada skepal nih. Tenang, gua ada dua. Gak guna. Mending lo kasih gua sini. Gak di retap nih. Oh gak di revive. Serius. Temennya jauh berarti. Depan gua nih. Nice. Satu lagi ya. Enggak anjir, gua mau naik ini nih, gua demonstrasikan ya kenapa ini statistiknya kelambility guys. Nah ya, satu dua. Dia disetet. Bukan itu bom. Nah ya. Ini cuman Rizal yang bisa begini anjir. Wah, sini. Top globalnya nih mungkin. Top global manjat lu baga anjir kan begitu. aduh. Rentap gua. Jadi depan gua, cuy. Gitu kan. Nih guys ya, ini caranya nih kalau kalian pakai es kepalnya dulu kayak gini bentuknya. Nah kalian tuh bisa naik kemana aja tempat yang kalian mau gitu loh. Tuh. Kalian pasti nggak bisa lihat gue di mana. Buat ngepush ada ngendok tuh bagus itu. Ada ngendok. Biar gue yang ngekill ya katanya. Gimana? Dia pun terdekat banget, sumpah gak mati ini orang gila. Tuh tahan atas bang. Dah. Oh nice. Oke guys. Jadi mungkin ini aja konten kita kali ini ya. Tuh kan, kali ini es kepal yang sangat-sangat berguna dan tidak berguna gitu loh. Jadi dalam satu hal sekaligus mereka ada dalam es kepal ini ya. Dan ada statistiknya juga gitu kan. Keren banget ini asli. Dan mungkin itu aja konten kita kali ini. Subscribe Rizalmu Game, subscribe Limit, Papa Limit ya. Halo Jili, Aulia RNN. Terus juga top up the range voucher. Follow Instagram gue di Trendy Ranger, jangan subscribe gue di deskripsi. Thank you dan sayonara.